Diberitakan oleh situs berbahasa Ukraina, mil.in.ua, PT Pindad Indonesia dikabarkan akan memproduksi kendaraan angkut personel tahan ranjau atau biasa disebut Main Resistant embus Protected, MRAP Kojek 2 secara lisensi. Sebelumnya, pada tahun 2020 lalu, Indonesia telah membeli dua unit Ranpur Kojek 2 dari Ukraina. Kendaraan ini telah tiba di Indonesia pada awal tahun 2021 kemarin. Sepertinya Indonesia kesamsam dengan performa rampur buatan perusahaan pertahanan Ukraina NPO Praktika ini sehingga berniat untuk melakukan produksi secara lisensi di PT Pindad Indonesia. Kojak 2 adalah kendaraan tempur lapis baja multiguna beroda 4x4. Kendaraan ini memiliki panjang 6,44 meter dengan lebar 2,5 meter dan tinggi 2,65 meter. Dengan berat total mencapai 15 ton, Kojek 2 dapat membuat hingga 11 personil. Bagian depan dilengkapi dengan 4 pintu dengan jendela kaca anti peluru. Selain itu terdapat pintu besar di belakang dan pada setiap sisinya terdapat lubang untuk melakukan tembakan. Kojek 2 memiliki lambung lapis baja berbentuk V, mampu menawarkan perlindungan balistik hingga level 2 Stanag 4569. Artinya, kendaraan ini mampu menahan ledakan ranjau darat setara 3 kg TNT dan mampu menahan terjangan peluru kaliber 7,62 x 39 mm. Kojak 2 didukung mesin Ipeco Tektor 6 silinder yang menghasilkan daya 279 horsepower, mampu melaju hingga kecepatan 120 km per jam dengan daya jelajah hingga 1000 km. Untuk sensor dan persenjataan, Kojak 2 dilengkapi dengan palka atap yang bisa dipasang dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm dan kaliber 12,7 mm, serta peluncur granat otomatis kaliber 30 mm. Versi dasar dari Kojek 2 juga dilengkapi dengan navigasi GPS, air conditioner, kamera belakang, dan perlindungan anti nuklir biologi dan kimia. Nah, kita nantikan berita pastinya dari PT Pindad. Apakah benar akan memproduksi Ranfur Kojek 2 secara lisensi di Indonesia? karena ini baru berita sepihak dari situs luar negeri berbahasa Ukraina. Silahkan tuliskan tanggapan sahabat tentang berita ini di kolom komentar. Pantengin terus channel Youtube Sahabat 62 dengan cara klik tombol merah subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.